Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh, syahadu an la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu rasulullah. Teman sekalian, kita ketemu lagi di serial kajian Islam video pendek. Kita akan bicara tentang aqsam ya al-akhlaq atau anwa' al-akhlaq atau pembagian akhlak. Pelajaran SD kita dulu atau kita pelajari ya, ada jelas ada dua jenis akhlak ya, yaitu akhlak mahmuda dan akhlak madmuma. Ini materi sederhana ya. Akhlak mahmuda adalah akhlak yang terpuji dan akhlak madmuma adalah akhlak yang tercela ya. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya kita memahami definisi-definisi dari sebagian akhlak tersebut, baik akhlak mahmuda maupun akhlak madmuma. Coba ya teman-teman renungkan ya, kalau kita list ya, apa saja yang tergolong akhlak mahmuda. Misalnya dimulai dari ikhlas. Nah, itu adalah akhlak yang mahmuda, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kita harus pahami ikhlas itu apa sih? Kita suka keliru misalnya gini. Dalam berinfak misalnya, ya. Ayo kumpulin dana, ya, teman-teman kumpulin dana. Berapa Ustaz? Berapa? Seikhlasnya. Itu pasti dikit. Jadi ikhlas itu kita sering maknai ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan senang. Padahal kan enggak. Ikhlas itu bukan begitu. Itu tulus. Makanya beda antara tulus dengan ikhlas. Tulus itu adalah melakukan sesuatu dengan senang, dengan apa namanya suka gitu ya. Itu tulus. Tapi belum tentu ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan perbuatan ya karena Allah. Ya, bisa jadi terpaksa tapi karena Allah. Kok bisa? Pulang malam misalnya jam 1 jam 2 baru tidur tapi subuh kita bangun. Nah, siapa yang maksa kita bangun? Kita terpaksa bangun tapi karena Allah. Jadi dan ini yang harus kita miliki ya, yaitu memiliki sifat ikhlas dengan makna melaksanakan suatu betul-betul karena Allah ya. Orang yang bekerja karena Allah bisa jadi digaji manusia, bisa jadi mendapatkan penghargaan manusia, tapi dia bekerja karena Allah. Nah, ini pertama ya. Kemudian contoh akhlak mahmuda yang lainnya ya, adalah tawakal gitu. Tawakal itu akhlak mahmuda, akhlak yang baik. Tapi kita jangan salah paham ya. Kita sering besok ujian ya, udah saya tawakal aja. Bukan ya, bukan begitu. Tawakal itu adalah bekerja dengan maksimal ya, lalu kemudian menyerahkan ya, sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah bekerja maksimal. Nah, tidak belum bekerja apa-apa sudah tawakal. Maka seorang sahabat pernah datang ke masjid kemudian bawa unta. Kata Rasul SAW, kenapa untamu tidak diikat? Saya tawakal. Tawakal tu Allah. Kata Rasul, bukan begitu tawakal. Ikil, ikat dulu untamu baru tawakal. Nah, ini tawakal gitu ya. Kemudian contoh lain akhlak yang mahmuda misalnya sabar. Apa sih sabar? Jangan sampai kita salah paham. Ada orang puk dipukulin, lalu enggak balas. Kenapa enggak balas? Saya sabar. Itu bukan sabar, itu penakut. Itu penakut. Jadi maka para ulama menggolongkan sabar itu, misalnya Imam Ibnul Qayyim Jauziyah mengkategorikan sabar itu pada tiga tempat ya, sebagaimana intisari dari surat Luqman ya. Pertama adalah apa? As-sabru inda ta'at, kesabaran dalam ketaatan. Kita melaksanakan sholat, mengapa bisa 4 rakaat sholat zuhur itu? Karena kita sabar. Kalau enggak sabar ya 2 rakaat udah kabur gitu ya. As-sabru inda ta'at ya. Sabar ketika belajar ya, harus menuntut ilmu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Apalagi yang sampai program S3 misalnya berapa tahun, itu butuh kesabaran yang luar biasa. As-sabru inda ta'at. Yang kedua adalah as-sabru ya inda tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini juga butuh kesabaran. Apalagi hari ini teman-teman sekalian ya, kemaksiatan itu begitu beragam gitu ya. Begitu luar biasa, begitu murah, begitu mudah didapat. Butuh kesabaran yang luar biasa ya. Nah, yang ketiga adalah as-sabru ya indal masaib ya. Inda al-masaib. Sabar ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Walaupun ulama berbeda pendapat, tapi yang paling sulit barangkali adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah. Nah, ini
contoh-contoh akhlak mahmudah ya. Adapun akhlak mazmumah ini banyak sekali contohnya. Dimulai dari misalnya apa su'uzon ya, berburuk sangka. Ini jelas tidak diperkenankan ya. Baik buruk sangka kepada manusia apalagi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itu baginda Rasulullah ya selalu menutup peluang agar orang lain ya tidak berburuk sangka kepada dirinya. Ya, misalnya suatu saat baginda Rasulullah sedang keluar dari masjidnya ya. Kemudian ada istri beliau Safiyyah binti Huyay pada waktu itu. Ketika baginda Rasul bersama dengan istrinya di keremangan malam pada waktu itu di kejauhan ya, nampak ada dua orang sahabat Rasulullah SAW yang menuju ke arah beliau. Melihat dari kejauhan baginda Rasul berdiri di depan masjid dan ada seorang wanita di sampingnya karena keremangan malam. Dan barangkali juga waktu itu dia Safiyyah ini menggunakan hijab ya, sehingga dua orang sahabat Nabi tadi yang ingin menuju ke Rasulullah berbalik arah. Oleh Rabi enggak? Kemari kata Rasulullah. Kemudian dijelaskan hadihi zaujati, ini istri Rasul. Mengapa demikian? Nabi menjelaskan supaya apa? Supaya besok hari tidak ada fitnah. Jangan sampai keesokan kan menyebar berita ya. Tadi malam kami melihat Nabi malam-malam berdiri depan masjid dengan seorang wanita. Siapa? Enggak tahu, tersebar. Nah, karenanya kita harus berusaha untuk menutup ya, peluang jangan sampai ada orang yang bersuuzon kepada kita. Ya, tapi sebaliknya, kita membuka peluang ya, agar kita berbaik sangka kepada Allah dan kepada manusia. Nah, terakhir sebagai tantangan, teman-teman sekalian silakan tulis ya, di kolom contoh-contoh ya, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Silakan, tapi syaratnya tulis yang belum ditulis oleh teman-teman sebelumnya. Jadi tidak boleh sama. Demikian, semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi dalam video-video berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi Pastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.